Tuhan, dengarlah keluhanku. Jangan biarkan harapanku memudar. Ikhruf sudir, Herr Jesu Christ. I call on thee, Lord Jesus Christ. Merupakan salah satu choral prelude untuk orgel karya Johann Sebastian Bach sebagai ratapan doa di saat putus asa, pasrah, dan berserah kepada Tuhan. Karya ini kemudian digubah oleh Ferruccio Busoni untuk dimainkan pada instrumen piano. Mari kita saksikan persembahan dari Giovanni Hermann Joseph.
Lupakan. Lupakan kesedihan. Hadirlah cinta dalam keanggunannya. Oblivion diciptakan oleh Astor Piazzolla pada tahun 1984 dan merupakan salah satu karya musik pada film Italia Enrico Quattro yang disutradarai oleh Marco Bellocchio. Dianggap sebagai salah satu gubahan tango Piazzolla yang paling populer, karya ini merupakan bisikan rasa pilu dibalut tulusnya cinta. Oblivion dibawakan oleh Aisha Sudiarso Pletcher pada pianika dan Oliver Pletcher pada gitar. Thank you.
Meskipun hidupnya singkat, hanya mencapai usia 35 tahun, Wolfgang Amadeus Mozart menciptakan lebih dari 800 karya. Ia menulis sekitar 35 sonata untuk keyboard dan biola, namun hanya sonata ini satu-satunya yang ia tulis dalam tangan nada minor. Saat itu, tahun 1778 di Paris, Mozart sedang melakukan lawatan konser selama 16 bulan bersama ibunya, sementara ayahnya menetap di Salzburg. Karena kedalaman perasaan, terutama rasa kesedihan yang tidak terpancar pada sonata-sonata lain karyanya, banyak orang mengaitkan sonata dalam E minor ini dengan perasaan Mozart terhadap kondisi ibunya yang jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada bulan Juli 1778. Di Paris. Inge Karyadi dan Ratna Katamsi mempersembahkan bagian dua dari sonata ini untuk mengenang orang-orang terkasih yang telah kembali ke peluk sempurnanya. Thank you.
Andi Musik, digubah oleh Franz Schubert pada tahun 1817 berdasarkan sebuah puisi dari sahabatnya, Franz von Schober. Puisi itu mengekspresikan rasa syukur akan keberadaan seni, dalam hal ini musik, yang mencerahkan hati kita serta menjadi penyelamat jiwa di saat kita berada dalam kesusahan dan kegelapan. Karya ini kemudian diaransemen untuk piano duo oleh Greg Anderson. Mari kita saksikan duo Amelia Santoso dan Hari Mada Kusuma yang membawakan Andi Musik. Dipersembahkan untuk sahabat Yohanes Sebastian Nugroho. Twinkle Twinkle Little Star merupakan lagu anak-anak yang sangat populer. Nada lagu ini sebenarnya diambil dari lagu rakyat Prancis berjudul Ah, vous voudrez maman. Oleh Mozart, lagu tersebut diadaptasi menjadi 12 variasi yang terkenal. Lirik lagu Twinkle Twinkle Little Star sendiri
diambil dari puisi karya penyair Inggris Jane Taylor berjudul The Star. Oleh Bella and Lucas, arranger asal Korea, lagu ini diaransemen kembali untuk piano empat tangan dalam gaya jazz dengan improvisasi yang ciamik. Mari kita saksikan penampilan dari Rita Andriani dan Henny Tri Arianti, Twinkle Twinkle Little Star. Thank you.
Léo Delibes adalah seorang komponis berkebangsaan Prancis yang terkenal akan karyanya untuk musik balet dan opera. Pizzicato Polka adalah karya Delibes untuk balet Sylvia. Sesuai judulnya, karya ini memiliki ritme polka yang merupakan tarian rakyat Cekoslovakia dengan irama 2/4 dengan tempo yang agak cepat, serta pizzicato yang dalam istilah musik berarti teknik bermain dengan cara memetik senar pada alat musik gesek. Komposisi ini kemudian diaransemen oleh Bernard Lutreux untuk satu piano 6 tangan. Mari kita saksikan penampilan dari Veronica Caroline Ali, Cut Amanda Meisara, dan Ayu Dwita dalam Pizzicato Polka. Mars Radetzky, Opus 228, adalah lagu Mars karya Johann Strauss yang digubah pada tahun 1848. Lagu ini didedikasikan untuk Panglima Tertinggi Austria, Josef Radetzky von Radetz, dan menjadi lagu Mars yang sangat populer di kalangan tentara.
Ketika lagu ini pertama kali dimainkan di depan perwira Austria yang hadir, mereka secara spontan bertepuk tangan dan menghentakkan kaki saat mendengar bagian chorus. Tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang. Ketika lagu ini dimainkan pada konser musik klasik di Vienna, penonton bertepuk tangan bersama-sama. Mars Radetzky hampir selalu dimainkan sebagai komposisi musik terakhir di konser tahun baru Vienna, Neue Jahrskonzert. Mari kita saksikan penampilan Felita Octaviani, Jessica Janet Joyciana Sampau, dan Gabriela Patricia Winigracia yang akan mempersembahkan Johann Strauss, Radetzky March. Sepasang muda-mudi memadu kasih pada musim panas tahun 1888 di Worcester, Inggris. Saat sang pemuda pergi berlibur ke tempat sahabatnya di Yorkshire, kekasihnya memberikan puisi berjudul Love's Grace. Terinspirasi puisi tersebut, sang pemuda mengubah karya musik berjudul Liebesgruß atau Love's Greeting. Sepulangnya dari Yorkshire, sang pemuda memberikan dua hadiah kepada kekasihnya, karya musik tersebut, dan lamaran pernikahan. Mereka pun menikah pada tahun 1889 dan hidup bahagia sampai maut memisahkan. Kisah cinta Edward Elgar dan Caroline Ellis tercermin dalam karya Salut d'Amour atau Salam Cinta. Kebahagiaan, ketulusan, dan pengabdian cinta Elgar kepada Ellis yang tampil melalui melodi sederhana nan manis, dipadu dengan indah,
melalui warna harmoni yang romantik. Marilah kita bersama-sama menyaksikan Ari Irfan Harjakusuma dan Theodore Minaroy dalam memainkan Edward Elgar, Salut d'Amour. Alberto Abraham Bachmann, seorang virtuoso biola yang terkenal, lahir di Jenewa pada tanggal 20 Maret 1875 dari orang tua berdarah Rusia. Andante Ebure, opus 28, merupakan salah satu karya Bachmann yang sering ditampilkan, dan pada hari ini kita akan menyaksikan bagian Andante. Kehangatan percakapan antara biola langsung terasa kental sejak awal, yang kemudian terus berkembang melalui warna harmoni yang beragam. Marilah kita bersama menyaksikan penampilan dari Ari Irfan Harjakusuma, Michael Darmawan,
dan Isha Susanti yang akan menampilkan Alberto Bachmann, Andante Ebure Opus 28, bagian Andante. Karya berikut ini merupakan salah satu karya Barrios Manggore yang bernuansa religius. Terinspirasi dari salah satu momen di mana seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya dan mengharapkan sedekah. Bagian awal dimainkan pada tangan nada minor menggambarkan suasana doa yang khusyuk dan harapan. Lalu kemudian ditutup dengan tangan nada mayor menggambarkan kebahagiaan dan rasa lega setelah harapan dan doa terjawab. Sedekah itu indah. Mari kita saksikan penampilan Mirza Elba Febrian yang akan memainkan Agustin Barrios Manggore, Una Limosna por el Amor de Dios.
Karya berikutnya diciptakan dalam format gitar kuartet oleh komposer dan gitaris Indonesia Yohanes Kristianto yang menggubah karya ini saat ia berkelana menggunakan moda transportasi kereta api. Lingkar Jakarta Jogja merespon pengalaman Yohanes Kristianto ketika menggunakan moda transportasi kereta dari Jakarta menuju Jogja. Tema utama memunculkan nuansa dari masing-masing daerah yang dilalui, dimulai dari stasiun Pasar Senen, saat kita dapat mendengar pengamen ondel-ondel dengan musik Betawinya, kemudian di stasiun Cirebon, Purwokerto, ada pemain musik keroncong dan musik khas Jawa Barat. Dan di stasiun tujuan akhir, terdengar indah unsur musik gamelan Jogja. Mari kita saksikan penampilan Ardian Leo Saputra, Arta Sintong Oditsar, Eddy Husni Rahim, Mirza Elba Febrian, Oliver Pletcher, yang tergabung dalam ensemble gitar Gitavia. Thank you.
Seperti layaknya manusia, perahu kecil mengarungi samudra sejak ufuk menyapa. Terombang-ambing mengikuti arus ombak yang berliku. Kadang besar, kadang kecil, kadang hening tak bergelora. Setiap detik berharga, setiap saat berusaha, setiap ayunan menggugah rasa. Sampai akhir kembali ke peraduan dengan penuh asa. Ditulis oleh Aisyah Sudiarso Pletcher, teruntuk sahabat terkasih Johannes Sebastian Nugroho. Terimalah persembahan ini, Mohtar Embut Anak Perahu, Aisyah Sudiarso Pletcher pada piano. Thank you.
Du bist die Ruh, You are my rest adalah karya untuk solo vokal dan piano yang diciptakan oleh Franz Schubert berdasarkan puisi dari seorang pujangga Jerman bernama Friedrich Rückert. Lalu kemudian Franz Liszt, pianis sekaligus komponis yang terkenal akan virtuositasnya, membuat transkripsi lagu yang indah ini untuk piano solo. Engkaulah tempatku berlabuh, usirlah semua luka, penuhi jiwaku dengan damai kasihmu. Mari kita saksikan Vanda Isabella Tiodang, Du bist die Ruh. Thank you.
The Fuchsia Tree adalah salah satu lagu dari kumpulan Three Songs of William Blake, opus 20, yang digubah oleh komposer Inggris Roger Quilter dan dipublikasikan pada tahun 1923. Lagu ini kemudian diaransemen ulang oleh pianis Inggris Stephen Hough untuk piano solo. Oh, bagaimana jika pemburu mengambil burung hitamku? Matahari telah beranjak dari ufuk laut. Ayo, bangun burung hitam, bernyanyilah untukku dari pohon fuchsia merahku. Mari kita saksikan The Fuchsia Tree oleh Harimada Kusuma. Persembahan berikut ini, Allerseelen atau All Souls Day, merupakan lagu terakhir dari 8 lagu gubahan Richard Strauss berdasarkan kumpulan puisi karya Hermann von Gilm, Let's the Blätter. All Souls Day adalah satu hari dalam setahun ketika orang mengenang kembali mereka yang telah wafat. Dalam lagu Allerseelen ini, seseorang pada hari itu khusus mengenang kekasihnya yang telah tiada. Melalui harum wangi bunga yang kususun untukmu, kita kan bicara cinta. Datanglah ke hatiku agar aku dapat memilikimu lagi seperti dulu di saat bulan Mei. Inilah Aning Katamsi dan Harimada Kusuma dalam Richard Strauss Allerseelen. Thank you.
La La Land merupakan ungkapan yang memiliki arti dunia khayalan atau impian. Di Amerika, LA juga adalah singkatan untuk kota Los Angeles. La La Land dipakai sebagai judul karya film musikal bergaya komedi romantik yang ditulis dan disutradarai oleh Damien Chazelle dengan musik oleh Justin Hurwitz. Berlatar suasana kota Los Angeles, film ini mengisahkan perjalanan hidup seorang calon aktris dan seorang musisi jazz untuk menggapai impian. Mereka pun bertemu dan saling jatuh cinta. Tiga lagu soundtrack dari film tersebut, yaitu Mia and Sebastian's Theme, Another Day of Sun, serta City of Stars, diaransemen menjadi satu karya medley yang cantik dinamis oleh duo asal Korea Bella dan Lucas. Inilah La La Land Medley dipersembahkan oleh Rita Andriani dan Henny Tri Arianti.
The Fairy Queen, opus 42, awalnya digubah untuk solo piano oleh Sidney Smith, seorang pianis dan guru piano dari Inggris. Kemudian Edwin M. Lott, seorang penulis, penata musik, serta editor yang banyak mengaransemen karya-karya komposer besar, mengaransemen karya ini untuk dua piano 8 tangan. The Fairy Queen adalah karakter magis seorang ibu, penguasa, dan sekaligus pelindung bangsa peri yang terinspirasi dari kisah rakyat Inggris dan Irlandia. Sang ratu peri yang menyerupai manusia bersayap dengan segala kebijakan dan kekuatannya terlukis dalam nada-nada ringan dan lincah dalam alunan melodi karya berikut ini. Mari kita saksikan Weni Savitri S. Pandya, Rani Puspita, Genesia Yudri Lonika Sujito, Priska Budiarjo dalam The Fairy Queen. Thank you.
Yeah.